Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mensahkan kebenarannya. Pendengar Ria 897, saya akan teruskan kisah misteri dalam rancangan misteri jam 12 dengan pengalaman yang pertama pada tengah malam ini yang berlaku dalam sebuah rumah. Yang ini dialami oleh seorang suami yang bernama Encik Sulaiman. Beliau berkongsi, katanya, saya pernah terbangun pada waktu malam. Dan bila saya bangun, saya lihat isteri saya tidak ada di atas katil. Saya keluar dari bilik, langsung ke balkoni rumah saya untuk menghisap rokok. Sedang saya merokok kisi, katanya Encik Sulaiman sedang beliau berada di balkoni rumah hisap rokok, saya perasan isteri saya masuk dapur. Saya toleh, saya pun menegur, "Ma, Ma, buatkan abang kopi, Ma." Kemudian saya teruskan niat saya merokok. Habis merokok, saya kembali ke ruang tamu, duduk di sofa menantikan isteri saya untuk bancuhkan kopi untuk saya. Lama kisi saya tunggu. Daripada duduk, saya hidupkan televisyen, saya tukar channel, kopi saya tak siap-siap. Saya pun memanggil isteri lagi. "Ma? Ma? Mana pula isteri aku ni?" Jadi saya bangun. Saya pusing dan melihat ke arah dapur, dapur gelap. Mungkin isteri saya ni dah keluar dari dapur dan tak perasan saya panggil beliau. Saya kembali masuk dalam bilik, isteri saya dah pun baring atas katil. Dalam hati ni, "Ya Allah, isteri aku ni, aku suruh buat kopi, dia boleh tidur balik pula." Tak apa, saya patah balik, memang niat nak minum kopi ke si. Masuk dapur, saya buat minuman saya sendiri. Sedang saya bancuh kopi, saya nampak ke si, isteri saya jalan melintas depan pintu dapur rumah saya. Bayangkan, saya di dapur seorang diri, awal tadi isteri saya tidur, saya nampak isteri melintas depan saya. Saya angkat minuman saya langsung ke depan ruang tamu, saya tengok kiri kanan, tidak nampak isteri saya di samping saya. Saya letak kopi saya di atas meja, kata Encik Sulaiman. Saya masuk balik dalam bilik, isteri saya sedang nyenyak tidur. Kisah perkara ini berlaku di rumah kami di kawasan Sengkang. Waktu itu baru saja 2 minggu saya tinggal dalam rumah tu. Rumah baru kisi, 2 minggu saja. Saya kuatkan semangat, kembali ke depan, habiskan minuman saya, masuk balik bilik dan nak tidur. Beberapa hari kemudian saya tanya pada isteri, saya bertanya, ada tak dia cuba memain-mainkan saya, takut-takutkan saya? Saya katakan yang saya nampak dia masuk dapur, saya minta dia buatkan kopi, tiba-tiba dia masuk bilik dah tidur. Dan isteri saya mengatakan yang dia tak ingat pun yang dia suruh saya buatkan kopi. Ataupun kata isteri saya ni, dia memang tidak bangun dan sedang tidur waktu itu. Jadi Casey, dalam rumah saya ada sesuatu. Tapi saya sebenarnya tidak dapat bantuan mana-mana pihak pun. Hanya setakat dalam rumah, kerap kali putarkan CD surah-surah suci, solat 5 waktu, lama-kelamaan dia akan hilang dengan sendirinya. Itu saja pengalaman saya, Casey. Ribuan terima kasih dari Encik Sulaiman Isnin. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mensahkan kebenarannya. Baik, di Facebook DJ Casey, saya ada upload satu post mana saya tanya pada anda tentang apakah mungkin pernahkah anda mengalami sesuatu yang menyeramkan dalam rumah. Cuba anda boleh kongsi dengan saya di sana. Ya, kalau boleh jangan terlalu panjang lah. Setakat 3-4 baris pengalaman ringkas anda. Jadi senang untuk saya ketengahkan peristiwa pengalaman anda. Ya, jangan terlalu panjang. Dan saya dah terima kiriman SMS dari seorang pendengar namanya Rin. Rin kirimkan message kepada saya dengan kodnya Club KLUB. Jarak nama anda, kisah misteri. Dihantarkan ke talian 146-723-46. Katanya Rin, Casey, saya
ingin bercerita satu peristiwa, tapi perkara ini berlaku dalam rumah, bukan rumah saya, tapi rumah ini rumah kakak saya. Saya pernah diminta teman oleh kakak saya apabila suaminya outstation selama sebulan. Jadi saya bermalam di rumah kakak saya untuk lebih kurang sebulan kerana kakak saya ni adalah seseorang yang penakut. Jadi mendengar Ria 897, katanya Rin, bila kakak tidur dalam biliknya, saya tidur dalam bilik tetamulah, guest room yang disiapkan oleh kakak saya. Tengah-tengah malam saya tidur ni ada tabiat, tidak suka tutup pintu sebab saya rasa macam rimas kalau pintu bilik ditutup. Jadi bila saya tidur, pintu bilik akan dibuka. Kakak saya katakan pada saya, kalau boleh tutuplah pintu. Jadi saya pun kata tak apalah, saya tak biasalah tutup pintu bila tidur. Malam hari, Casey, saya tak pasti jam berapa, apabila sedang nyenyak tidur, saya terbangun, katanya Rin. Terbangun pada waktu malam. Kakak saya dah tidur, saya ni pun dah tidur sebenarnya dan terbangun dari tidur saya. Dalam rumah tu tidak ada orang lain kecuali saya dan kakak. Daripada bilik tidur saya, boleh nampak ruang tamu, boleh nampak pintu depan ruang tamu. Alangkah terperanjatnya apabila saya ternampak, Casey, ada sesuatu benda berbentuk mayat yang dikafan depan pintu rumah kakak saya. Casey, benda tu besar dan tinggi. Ketinggiannya, kepalanya boleh mencecah siling dalam rumah. Bila saya nampak Casey, saya punyalah takut. Nak keluar bilik pun saya takut. Saya tidur, badan saya rapat dengan tembok. Saya tarik selimut dan tutup muka saya. Keesokan harinya, bila nak tidur, saya tutup pintu. Kakak saya pun tanya, kata tak suka tutup pintu. Saya pun kata tak apalah kak. Kemudian Casey, kakak saya datang pada saya. Kau nampak Saya terperanjat, Casey. Terus saya kata pada kakak, boleh tak saya tidur dengan kakak? Bolehlah kakak, sebenarnya pun semalam nak suruh kau tidur dengan kakak. Tapi kakak seganlah. Casey, rupa-rupanya kakak saya pun dah ternampak apa saya nampak. Depan pintu rumah kakak saya, Casey, seperti mayat yang dikafan berdiri besar, tinggi. Kepala sampai seolah-olah mencecah siling dalam rumah. Rupa-rupanya kakak saya panggil saya tu nak suruh temankan tidur sebilik. Oleh kerana dia segan, terpaksalah saya dengan dia pada malam yang pertama tidur berasingan. Terima kasih dan selamat tengah malam. Baik, pendengar Ria 897, kita akan teruskan dengan pengalaman kisah misteri anda. Yang ini kiriman daripada seorang pendengar, juga berkenaan dalam rumah. Aha, jadi dalam rumah, banyak kisah-kisah dalam rumah. Di Facebook DJKC juga ramai berkongsi tentang apa yang berlaku dalam rumah. Yang ini daripada Idianti, katanya, KC, saya ingat lagi saya satu perkara ini dalam rumah saya. Sekitar pukul 12 lebih tengah malam, katanya suami menelpon saya lah. Dia dah dalam perjalanan nak balik ke rumah dan suami kata boleh tolong panaskan lauk tak? Sebab suami saya ni memang kalau makan tak suka yang sejuk-sejuk lauknya. Jadi saya kena panaskan. Saya pun bangunlah, keluar dari bilik. Saya nampak Casey, mak saya ni sedang duduk dekat ruang tamu. Ruang tamu tu gelap. Jadi sedang duduk di sofa lah. Mak saya memang ada satu tabiat, dia suka duduk sorang-sorang. Dalam gelap dia akan duduk termenung, dia akan fikirkan tak tahulah pasal apa. Banyak kali saya menegur beliau, kata pada mak, kalau nak duduk ni tolonglah buka lampu. Tapi tetap dia berdegil. Jadi malam yang disebutkan, suami telefon suruh panaskan lauk. Saya keluar dari bilik, nampak mak saya. Jadi saya tak terperanjat lah, saya cuma beliti lah. Mak, saya kan dah cakap, kalau duduk depan, buka lampu. Saya terperanjat tau. Jadi, saya ni berdiri di belakang mak saya. Saya jalan, sambil tu saya berceluti lah. Saya jalan melepasi sofa, saya pergi. Sebab pintu, sebab lampu ruang tamu saya betul-betul di tepi pintu nak masuk dalam rumah lah. Saya pergi, jadi belakang saya, mak saya yang sedang duduk di sofa. Saya buka lampu dan toleh, di sofa tak ada orang.
Casey, saya terperanjat tau Casey. Takkanlah mak saya bangun saya boleh tak perasan, dan tak mungkin mak saya boleh hilang dengan sekelip mata. Sebab bila saya jalan melepasi sofa sampai ke suis lampu makan masa dalam 3 saat. Bila saya buka suis lampu, saya pusing, di belakang tidak ada orang. Saya masuk bilik mak saya, tengok mak sedang nyenyak tidur. Casey, saya panaskan lauk, tunggu suami balik. Lampu ruang tamu, lampu tandas dapur, lampu dapur, lampu bilik saya, semua saya hidupkan kecuali lampu tidur bilik ibu saya, bilik mak saya. Suami balik, suami makan. Saya nak ceritakan pun saya tak pasti bagaimana. Dan kemudian saya pada paginya saya memberitahu mak saya tentang apa yang berlaku terjadi semalam. Dan mak saya telahpun menunjukkanlah kalau setiap kali malam dia nak duduk di ruang tamu, dia akan buka lampu. Itu saja Casey. Terima kasih dan selamat tengah malam. Jadi ya, macam-macam kisah yang saya terima di Facebook nampaknya. Ada yang dikatakan di sini ternampak sesuatu dalam rumah. Jadi akan saya semaklah satu persatu kiriman-kiriman anda. Yang ini daripada Ace Blossom. 2 hari lepas saya terdengar bunyi suara itik di tingkap dapur dan ikan dalam tank melompat-lompat ketika bunyi itu berlaku. Terus saya masuk dalam bilik tidur. Dan besoknya sampai sekarang anak saya menangis-nangis tak henti-henti. Katanya Ace. Mungkin apakah yang berlaku dengan pengalaman ini ya? Yang ini daripada rakan kita. Ini SMS saya terima daripada Siti Muslifah. Assalamualaikum Kizim. Waalaikumsalam. Nama saya Siti Muslifah. Saya ingin berkongsi sesuatu. Rumah saya ada sesuatu yang tak kena. Antaranya malam-malam hari akan kedengaran orang tarik kerusi. Pada mulanya hanya dengar-dengar suara tarik kerusi saja. Tapi lama-kelamaan benda ni menjadi berani. Bayangkan Kisi, meja makan saya ada di bahagian dapur rumah. Dan kerusi meja makan pun memanglah ada di dapur. Malam-malam hari saya bangun, buka pintu bilik saya, bila keluar dari bilik terperanjat. Satu kerusi meja makan ada di tengah-tengah ruang tamu rumah saya. Siapa yang gerakkan? Yang pasti saya tahu bukan saya, bukan orang dalam rumah. Tidak ada kuasanya orang tu nak gerakkan kerusi dan letak di tengah-tengah ruang tamu rumah saya, katanya Siti Muslifah. Jadi Casey, saya minta bantuan seseorang. Dan Casey, orang tu mengatakan saya suruh memutarkan CD surah-surah Rukiah. Saya ambil CD tersebut dan letak di ruang tamu. Setiap kali saya putarkan CD tersebut, kuat kedengaran. Dari bilik boleh dengar. Bila nak lelapkan mata, adalah sesuatu yang akan perlahankan suara CD surah tersebut. Casey, akhirnya saya panggil seseorang. Seorang pakar datang dan semah rumah saya. Pakar yang pertama yang menyemahkan rumah saya mungkin tidak melakukan kerja itu dengan baik. Pakar yang kedua datang menyemah rumah saya, barulah makhluk itu dapat dikeluarkan daripada mengganggu saya, khususnya saya dalam rumah. Terima kasih dan juga selamat tengah malam. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Kiriman-kiriman yang di sini. Katanya saya dengar macam suami saya panggil nama saya. Katanya anak beda. Tapi bila saya bertanyakan suami, dia cakap bila masalah ayah panggil mama. Yang ini kiriman selanjutnya daripada rakan kita, siapa ni, Punjaga Malam. Tahun lepas, selepas jalan beraya ke rumah teman-teman, rupa-rupanya ada yang ikut kami pulang, kata beliau. Ini diceritakan oleh pembantu rumah kami yang ada kebolehan, katanya boleh melihat. Dan anak saya yang bungsu pun nampak dalam keadaan takut kerana dia juga boleh melihat benda-benda gaib ini. Dipendekkan cerita, apabila saya mula putarkan CD surah-surah Rukiah dalam rumah, kedengaran seperti ada perabot yang disirit pada malam itu. Agak payah juga menghalau benda tu. Alhamdulillah, setelah hampir seminggu diputarkan CD Rukiah tu, mungkin saya dapatlah mengusir dengan bantuan Encik Kadi dari Pusat Rawatan Darul Ilaj, katanya Pujangga Malam. Berikut ini daripada rakan kita Fazlun. Baru tadi sekitar 5 minit selepas azan maghrib, ada ketukan depan pintu rumah. Katanya rumah saya, dan saya kuatkan semangat sampai bergegar pintu rumah yang diketuk. Tapi tak nampak sesiapa pun yang berada di luar.
Anak-anak terus jadi ketakutan. Sampai nak masuk dapur pun minta ditemankan. Sebab pintu masuk menghadap pintu dapur. Kiriman mesej saya terima datangnya daripada Alisa. Assalamualaikum Gisi. Waalaikumsalam. Saya pernah bertugas sebagai seorang jururawat hanya untuk 3 tahun sebelum saya berhenti daripada menjadi jururawat. Antara cabaran yang kena apabila saya bertugas shift malam. Saya ini dikurniakan dengan perasaan dan juga mata yang boleh melihat. Bukan selalu Kisi, kadang-kadang boleh ternampak sesuatu. Lazimnya bila saya ternampak, saya dalam keadaan tidak begitu perasan. Mungkin saya sedang menulis ataupun saya sedang bercakap dengan seseorang, nanti akan nampaklah benda tu lalu, benda tu berdiri. Jadi bila saya sedar, saya akan tengok benda tu akan hilang depan mata. Antara perkara yang saya tak suka bekerja jururawat ini, kerja shift, khususnya shift waktu malam. Saya ingat lagi, saya tak perlu sebutlah nama hospital, ada seorang makcik ni yang berada di salah sebuah ward yang saya jaga. Makcik ni Kisi mengharapi satu penyakit dan telah pun diisytiharkan oleh doktor meninggal dunia. Sedih sungguh sebab makcik ni suka sangat ajak saya berbual bila saya bertugas. Kadang-kadang dia akan berceritalah pasal anaknya dan sebagainya. Dan sebelum ini pun dia suka sangat berbual dengan rakan-rakan yang lain juga. Maklumlah kesorangan dalam hospital, tidak ada teman-teman dan anak jarang menjenguk ibu yang sakit. Bila makcik ni meninggal dunia, saya rasa sedih jugalah. Jadi saya ingat lagi, waktu itu malam saya berada di katil nombor 11. Katil makcik itu nombor 12. Di nombor 11 saya sedang berdiri, belakang saya katil arwah makcik yang telah pun meninggal dunia. Saya memandang ke katil depan saya. Jadi makcik itu saya dah tahu dah meninggal. Jadi saya sedang berdiri ambil blood pressure seorang pesakit di katil nombor 11. Sedang saya ambil tangan orang tu, strapkan blood pressure machine tu, kemudian saya tekan butang. Tiba-tiba dengar makcik tu panggil. Makcik tu panggil saya Siti. Dia kata, "Siti. Siti." Saya dengan tidak berfikir panjang, "Ya makcik," saya toleh belakang. Astaghfirullahalazim Kisi. Suara macam suara arwah memanggil saya berkali-kali. Saya baru perasan bila saya toleh, "Ya Allah, makcik ni kan dah meninggal." Dan Kisi, setiap kali saya kerja malam, saya akan takut sangat nak pergi ward yang disebutkan itu. Sebab bila sampai tepi katil nombor 11, meremang bulu rumah saya. Oleh kerana saya ni tak suka kerja shift malam jururawat, saya berhenti dan sekarang saya dah pun buat kerja yang lain. Terima kasih dan selamat tengah malam, Gisi. Pendengar 897, bunyi tangisan bayi. Itulah bunyi yang didengar oleh seorang jiran. Katanya Kak Nur Baini, kisah berlaku dalam rumah beliau. Ketika sedang tidur, terdengar tangisan bayi. Sebenarnya saya tahu jiran sebelah saya, anaknya berbadan dua, baru berbadan dua. Tapi katanya Kak Nur Baini, mustahil anaknya telah pun melahirkan. Kalau tak silap saya, kali terakhir saya tanya, kandungan tu mungkin 6 bulan lebih. Jadi tak apalah, mungkin saya salah kira ataupun lupa yang dah lama saya tidak bertanya khabar. Keesokan harinya, saya pun datang rumah jiran sebelah. Ibunya sedang berada di ruang tamu. Saya datang selepas saya balik dari pasar, membeli sedikit kuih sebagai juadah untuk jiran sebelah saya. Saya disambut Kisi dengan rakan jiran sebelah ni dengan senyuman. Kami duduk dan kami berborak-borak. Kemudian setelah lama duduk, saya pun bersuara, "Kak, dah dapat cucu ke?" Wah, saya dengar-dengar, "Dah dapat cucu eh, tahniah lah kak eh." Kemudian jiran sebelah saya pun terus menegur saya, "Cucu? Anak aku tu baru 7 bulan. Belum lagi hamil. Belum lagi melahirkan," kata beliau. Jadi saya terperanjat Kisi. Dan saya pun kata, "Semalam kak, saya dengar tau kak,
ada bunyi suara bayi menangis. Eh, kau ni cakap bukan-bukan pula. Kau tengok meremang bulu rumah aku. Eh, anak aku belum lagi melahirkan. Tanta tingkat atas tak? Taklah, kak. Saya dengar macam dari rumah kakak tau. Casey, lihat beberapa hari, tangisan bayi kedengaran. Dan saya untuk menyedapkan hati dan perasaan saya hanya mengatakan tangisan itu datang dari rumah atas ataupun jiran bawah. Itu saja, terima kasih. Dan selamat tengah malam, Casey. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Hello, selamat pagi. Selamat pagi. Ayu. Selamat pagi. Apa dia? Selamat pagi. Oh, terima kasih. Terima kasih si panjang umur. Terima kasih rezeki. Dan saya sekali. Dan selamat dengan pengaruh. Terima kasih ya, Ayu. Okay. Kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini daripada siapa ni? Ini SMS saya terima. Okey, SMS kejap eh, belum lagi masuk yang baru-baru. Ini email saya nak bacakan. Datang daripada Putra berkongsi peristiwa, katanya, "Casey, saya ni seorang seseorang yang suka memetik gambar khususnya pada waktu malam. Kadang-kadang saya bersama dengan dua orang rakan yang lain lah akan memetik gambar di selatan Singapura, dan tema yang saya suka gunakan adalah tema nature, alam semula jadi. Lazimnya saya suka pergi ke kawasan-kawasan yang gelap untuk memetik gambar hutan, gambar semak-semak samun, gambar bintang. Dan waktu itu saya ingat lagi, saya berada di Punggol N. Punggol N, perkara ini ketika kisah ini berlaku, belum lagi disiap kisi. Masih lagi tempat yang lama. Saya pun masuklah dengan tripod, dengan kamera saya dan dua orang rakan yang mengikuti untuk bergambar di kawasan perhutanan di kawasan Punggol. Jadi saya pun dah set up saya punya kamera, dan kawan saya pun dah letaklah lampu-lampu yang perlu diletakkan. Kami mula memetik gambar. Salah seorang teman saya kata yang dia nak pergi buang air kecil. Jadi dia pun telah pergi ke salah satu pohon dan melegakan dirinya. Kemudian dia lari balik ke arah kami, di mana kami sedang berdiri sambil memetik gambar. Lari dengan keadaan nafas tercungap-cungap, walaupun tempat dia buang air kecil taklah jauh sangat. Casey, bila saya tanya kenapa, member tak boleh cakap. Dia dengan segera, Casey, lipat tripod, simpan kamera. Saya tengok pun takut. Jadi rakan saya seorang lagi pun ikutlah lipat kamera dan simpan tripod. Kami tanya dia, tak nak jawab. Sampaikan keluar dari kawasan Punggol N, dah betul-betul tempat kawasan di mana ada polis Coast Guard yang jaga, di mana situlah tempat kami letakkan kenderaan. Saya tanya lagi kenapa, baru dia ceritakan. Tapi katanya, masuk dalam kereta boleh tak? Kami pun masuk dalam kenderaan. Katanya bila dia sedang buang air kecil, dia dengar seperti orang beri salam. Assalamualaikum. Jadi dia tengok kiri kanan, siapa pula beri salam ni? Apabila dia rasakan pokok yang dia gunakan untuk buang air kecil seolah-olah bergegar atau kisi, bergoyang. Dia mendongak ke atas, terperanjat apabila ternampak sesuatu makhluk sedang menyangkung sambil memandang ke arah dia. Sebab itulah dia lari lintang pukang menuju ke arah kami. Bila saya suruh sebutkan adakah makhluk itu Pontianak, adakah makhluk itu pulung, dia tak dapat jelaskan, tapi katanya menakutkan. Keadaan makhluk tersebut kurus kering, matanya merah menyala, terbeliak, mukanya cengkung dan bergigi taring. Saya dengar pun naik seram apabila berada di kawasan Punggol N. Terima kasih dan selamat tengah malam, Casey. Bersama dengan saya pada tengah malam ini, siapa bercakap ni? Kai Pajito. Ini panggilan dari mana ni? Bedok. Jadi ada kisah pengalaman misteri tentang apa? Ini kisah waktu 3 tahun lalu lah saya. Silakan. Waktu saya menceritakan cerita toyol kepada kawan-kawan saya. Lepas tu dalam pukul 12 mereka nak balik. Dan mereka ceritakan saya, besok paginya mereka ceritakan saya yang mereka
kena ikut dengan tuyul lah. Itu je lah Kisi. Terima kasih ya. Baik, silakan hubungi saya 669-1897. Ini dari Encik Rosli. Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam. Ini kiriman SMS saya terima. Kisah malam ni semua cukup menarik. Saya ingin berkongsi. Saya bertugas sebagai seorang police officer di bersama dengan salah sebuah unit di Singapura. Satu hari ini kita mengadakan satu sekatan jalan, iaitu roadblock lah. Dan katanya Encik Rosli, di sini apa ni? Apabila tim saya menahan sebuah kenderaan kereta jenis Proton dari Malaysia, dan apabila saya bercakap berbual dengan pemandu tersebut, saya dapati di tempat duduk belakang ni ada seorang perempuan. Tapi keadaan wanita tersebut ni macam tak kena gaya. Kita ni pihak polis ada kursus belajar yang dipanggil profiling. Profiling ini untuk mengesanlah orang-orang yang jahat, orang-orang yang disyaki, yang dikendaki. Jadi apabila saya berbual dengan lelaki ini, saya tengok mata di belakang, kemudian saya berbual dengan dia lagi, saya pandang belakang, saya dapat lihat lelaki ini tengok saya dan terus toleh ke belakang. Kemudian dia tengok saya, terus dia direct kisi tanya dengan saya, "Encik, Encik tengok siapa?" Saya tengok dia, kemudian tak ada apa-apalah. Dia pun naikkan tingkap dan dia terus berlalu pergi. Katanya Rosli, apabila kenderaan itu melepasi sekatan jalan tersebut, sebab wanita itu duduk di belakang, saya pasti boleh nampak dari tempat duduk belakang, dari tingkap sebelah belakang. Bila kereta itu berlalu pergi, saya perhatikan dari belakang, tidak nampak sesiapa pun Casey. Saya yakin yang saya nampak ada perempuan sedang duduk di tempat duduk belakang. Sampaikan bila saya berbual dengan pemandu dari Malaysia ni, mata saya kerap kali akan memerhatikan di tempat duduk belakang, sampaikan si pemandu boleh toleh dan menegur saya. Itu saja pengalaman saya Casey. Terima kasih. Dan selamat tengah malam Casey. Baik, di Facebook saya terima macam-macam ni komen pendapat pandangan tentang dalam rumah awal tadi ya. Antaranya di sini biasa saya bacakan mungkin pendapat pandangan anda tentang yang berlaku dalam rumah anda. Oi, macam-macam case ni. Antaranya di sini daripada siapa ni, Muhammad Saiful. Saya tadi nak pergi ke tandas stay di apa ni, saya berdiri di sinki air nak cuci cawan, tiba-tiba ada benda tepuk bau saya, terperanjat dan terlepas cawan yang saya sedang nak basuh tadilah. Tangan kiri kanan tak ada orang, tengok bila tengok kiri kanan tak ada orang, tengok ruang tamu tak ada pintu yang buka selain pintu bilik saya. Hey, lepas tu saya pergi tandas, lepaskan rajat, cuci kaki dan terus masuk bilik. Daripada Muhammad Saiful Amirul. Dari Bigi Lubi, saya pernah dipanggil sewaktu berjalan di ruang tamu dalam keadaan gelap. Bila saya membuka lampu, saya dapati hanya saya seorang di ruang tamu. Dan beberapa hari kemudian, sewaktu hendak baring di bilik, di luar pintu bilik kedengaran suara wanita memanggil nama saya dan ajak saya ke ruang tamu. Ibu saya pun mendengar panggilan tersebut, kata beliau. Dari Nona Kamaluddin, penampakan tidak pernah kisih, tapi rumah mak saya di Toguan. Wah, Tuguan eh. Bila masuk waktu nak solat, kalau saya ada dalam bilik, mesti ada orang ketuk macam orang signal. Beberapa kali saya buka pintu, mak keluar, saya apa ni, mak ketuk, tanya mak ketuk tadi ada ke, mak kata tak ada. Jadi siapa pula yang ketuk dan mak saya kata yang dia selalu ternampak ada orang yang sedang solat di dalam bilik saya. Sampai sekarang tertanya-tanya, tapi baiklah kerana dia signal bila dia masa, bila tiba masa nak solat. Daripada Nona Kamaluddin. Baik, kiriman berikut ini daripada kiriman SMS pula tentang dalam rumah. Yang ini daripada Cik Juminah, kata Casey, rumah adik ipar saya, tak kali saya nak solat dalam biliknya, terasa panas berbahang walaupun dibuka kipas, dan beberapa kali bila nak solat dalam biliknya seperti ada sesuatu menghalang. Saya sedang solat, waktu itu sedang berdiri, telekung saya ditarik-tarik Casey. Dalam rumah
petang-petang hari, telekung saya ditarik. Dan saya ingat saya lagi bila saya dalam keadaan sujud ni, kemudian saya duduk antara dua sujud, saya perasan seperti di bawah katil ada sesuatu sedang memerhatikan saya. Jadi solat saya ni menjadi tidak tenteram. Sampaikan saya terpaksa solat di bilik yang lain. Itu dia. Macam-macam yang diberikan komen di Facebook. Anda boleh baca Facebook saya. Ada yang kisah-kisah menarik. Akan saya cuba ketengahkan sedikit demi sedikit. Dan saudara ada kisah saya ingin mendengarnya. 669-11897. Ingat, jangan mudah kita percaya dan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Pendengar Ria 897. Saya ingin berkongsi satu kiriman email lagi sebelum saya jawab panggilan anda ya. Lazimnya kita dengar tentang gangguan dalam lift. Mungkin nak balik kerja naik lift ada sesuatu. Tapi yang ini kisahnya agak berbeda sedikit. Tentang lift juga. Tapi bila saya baca ni agak menarik pengalaman yang dialami oleh seorang pendengar kita, rakan kita yang bernama Sufian. Ya, Sufian berkongsi peristiwa. Assalamualaikum. Dan apa khabar KC juga pendengar Misteri Jam 12. Baik, Waalaikumsalam Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh. Nama saya Sufian. Saya ingin berkongsi peristiwa. Pengalaman ini berlaku di rumah saya. Rumah saya ni, ataupun lebih tepat lagi rumah mak saya lah, kata beliau . Rumah mak saya ni terletak di tepi lift. Saya pula tidur di ruang tamu. Saya mempunyai dua orang adik. Kedua-dua adik perempuan. Masing-masing tidur dalam bilik. Ibu dengan bapa saya tidur dalam bilik mereka. Jadi saya tidak ada tempat kecuali hanya tidur di ruang tamu. Memang dah biasa pun Gisi, dah bertahun hidup macam ni. Tapi walaupun dah bertahun hidup macam ni, tinggal dalam rumah yang sama, peristiwa berikut ini tak dapat saya lupakan. Rumah di tepi lift. Pada suatu malam, sedang nak lelapkan mata Kisi, saya dengar tahu, dengar dan mengganggu saya nak tidur. Bunyi lift kalau nak tutup, akan dengar bunyi tit-tit-tit-tit, kemudian akan dengar door closing. Jadi gangguan suara yang diulang-ulang berkali-kali, door closing dan bunyi tit-tit-tit-tit mengganggu saya, sampaikan saya tak boleh tidur. Saya bangun, keluar dari rumah, buka pintu, keluar dari rumah dan menuju ke arah lift. Sebelum sampai depan pintu lift, dapat lihat dari jauh pintu lift tu buka, tutup, buka, tutup. Tapi lift tu kelihatan gelap gelita. Mungkin lift rosak. Saya menghampiri lift depan rumah saya. Semakin dekat, entah macam mana seperti ada sesuatu menghalang saya dari terus melangkahkan kaki. Kisi, jarak dari lift dan saya berdiri lebih kurang dalam 2-3 meter Kisi. Oleh kerana lift sebelah tepi, saya tak nampak dalamnya kerana gelap. Tapi dari mana saya berdiri dah boleh bau pacai kuat sangat. Bila dah terbau dengan keadaan lift buka tutup, saya batalkan niat, patah balik masuk ke dalam rumah, tutup pintu saya. Saya terus paksa diri saya untuk tidur. Jadi Kisi, saya sebenarnya tak tahu apa yang terdapat dalam lift tersebut. Tapi bau pacai sudah cukup untuk saya membatalkan niat untuk memeriksa apakah yang ada dalam lift di rumah saya. Terima kasih dan selamat malam KC. Satu lagi kiriman SMS ingin saya bacakan. Rakan MJ12, berikut kisah datangnya dari seorang ibu menceritakan peristiwa yang berlaku apabila beliau balik dari tempat tugas. Ketika saya sedang berada depan pintu rumah saya KC, nak keluarkan kunci dari handbag, saya terperanjat apabila makcik sebelah rumah memanggil saya berkali-kali. Saya menghampiri tingkap bilik makcik yang menghadap koridor. "Ya, cik." "Makcik panggil saya."
Hei, sini, sini. Makcik, untuk pengetahuan Kisi dan juga pendengar ya, makcik, yaitu ibu jiran sebelah saya ni, memang suka sangat berbual dengan saya. Jadi saya pun berbual dengan dia di tingkap lah. Kunci di tangan ni, baru nak masuk dalam rumah. Dia tanya pada saya, "Kau gimana?" "Saya baru balik kerja, cik." "Oh, kau dah makan?" tanya dia lagi. "Belumlah, cik. Nanti balik saya mandi makan." "Macam sihat?" "Aku sihat." "Kau kalau boleh janganlah balik malam-malam eh." "Apa nak buat, cik? Saya kerja shift. Kalau kerja pagi, pagilah. Kalau kerja petang, balik malam." "Tak adalah. Aku bukan apa." Kemudian makcik ni kisi, bayangkan pendengar ya, makcik ni sedang berbual dengan saya. Antara saya dengan makcik adalah tingkap bilik makcik. Tingkap bilik tersebut ada pagar, railing pagar. Dia rapatkan wajahnya dengan pagar, pipinya dirapatkan dengan pagar seolah-olah nak tengok luar. Kemudian dia panggil, "Sini." "Apa, cik?" "Aku bukan apa. Aku tak suka kau balik malam. Hari-hari kau balik, mesti kau bawa yang baru." "Bawa baru apa, cik?" "Kau tengok depan kau tu. Kau tengok tu depan rumah kau. Tu barulah tu. Itu hari lain orang." Bila makcik tu cakap macam tu, meremang bulu rumah saya, Kisi. "Astaghfirullahalazim. Dah lah, cik. Nanti besok saya berbual eh. Saya nak masuk rumah ni. Kau masuk baik-baik tau." "Kau tengok tu, dia tengah tunggu kau." "Okeylah, aku nak tutup tingkap. Takut nanti dia masuk rumah aku." Makcik tu tutup tingkap. Saya rasa takut sangat, Kisi. Saya tenung depan rumah saya, tak nampak apa-apa. Tapi cara makcik tu bercakap, macam memang betul-betul depan rumah saya ada sesuatu. Saya baca surah Al-Fatihah sambil berjalan, kunci di tangan, saya masukkan kunci, langkah kaki, saya beri salam tutup pintu, tarik nafas lega sebab dah masuk dalam rumah. Tapi tak tahulah, mungkin apa yang dikatakan oleh makcik sebelah ni betul, mungkin tidak. Terima kasih. Selamat tengah malam, Gisi. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Bersama dengan saya pada tengah malam ini, ataupun pada pagi ini, kita ada Azman. Apa khabar, Azman? Khabar baik. Ya, Azman buat panggilan dari mana ni? Ini yang betul dari rumah. Semalam saya kerja dekat construction site lah, security. Jadi apa yang berlaku? Silakan. Kisah ni gini. Semalam saya, hari Jumaat, hari kami main Jumaat tu, saya lagi dengar ni, apa, Ria kan? Pakai earpiece. Entah macam mana sekali dengar suara orang mengerang lah. Dia bunyi Saya diam aje lah. Saya kata tak kisah. Mana saya jaga pun saya dengar macam biasa. Itu jam berapa tu anda dengar banyak mengerang? Pukul 2 lebih pagi. Oh, dah habis MJ 12 lah tu eh? Sorry. Pukul 1 lebih pagi. Ketika MJ 12. Jadi saya biarkan lah. Lepas tu saya dengar lagi tau. Dia macam bunyi. Saya diamkan lagi. Saya buat bodoh. Ini saya cakap yang benar, yang jujur. Tadi saya tersilap cakap. Itu aje lah semalam dekat apa tu, Punggol Center lah saya jaga. Sebuah kondo dekat apa, construction site. Tapi yang penting suara tu bukan datang dari radio eh. Dari tak tempat ada. Tempat anda lah. Dia macam lagi satu suara lah dekat dalam YouTube tu. Saya buat bodoh. Begitulah eh. Gitu. Second time dia bunyi dua kali. Kalau anda bertugas malam ni seorang diri atau ada teman? Seorang. Dia pasal apa, dia punya kontrak sentrak ni. Dia bikin kondo. Dia malam pagar semua kunci, tak ada orang. Jadi tak perlu buat clocking semua, tak perlulah. Tak payah. Dah selamat Dia dekat-dekat sebelah blok 162A. Saya sorry, malam tu saya nak telefon. Saya telefon kan tak dapat. Sudahlah saya kata. Tak apa-apa. Ini pun nasib
Nasib saya baik. Hari rezeki awak hari ini. Terima kasih ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Silakan 6691897. Kisah tadi tu ya, seorang rakan kita, seorang ibu yang balik kerja, makcik sebelah ajak berbual ya, mungkin rapatlah. Kadang-kadang macam tu. Dia berbual takut, babe, kalau makcik dah kes kronik macam tu, saya pun tak nak layan lah. Eh? Kau baik-baik. Ayolah, hey, semangat eh, kuat semangat kakak tu. Hello, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik-baik, siapa ni? Selamat pengantin baru, Aidil lah Casey. Aidil, terima kasih Aidil. Ini Aidil panggilan dari mana ni? Saya daripada Tuas Loop lah. Ah, ini sedang bertugas. Saya. Silakan. Tuas Loop. Ah, silakan. Aidil, jangan dengar radio. Okay. Nanti mengganggu eh. Okey, jadi pernah, pasal apa? Cerita kira 37 tahun yang lalu lah. Pasal apa waktu saya umur 17 tahun. Jadi saya ada dengar cerita pasal satu bulan yang lalu. Yang awak cakap pasal apa, Selendang Pontianak kan. Jadi waktu saya tinggal jalan Jerusalem dulu. Bila saya masuk jalan Kadi je tu, saya nampak ada burung sebesar saya. Burung putih. Jadi bila saya jalan masuk, saya nampak tu burung putih tu. Jadi tiap kali saya lepas daripada dia, dia akan terbang ke depan satu tiang lampu lagi tu. Jadi bila tiap-tiap kali sampai kat pohon, sehingga satu pohon kan. Jadi bila sampai dekat rumah saya dekat puncak bukit, boleh katakan rumah saya Jalan Salam tu perhujungan kampung tu. Jadi belakang rumah saya tu kubur Cina mana, dekat beduk. Jadi bila saya sampai kat bawah, apa, rumah saya atas bukit, saya dekat bawah bukit ni sekarang, nak naik bukit rumah saya. Jadi burung tu dia hinggap kat satu pokok mangga, tak berapa tinggi lah, agak jarak tiang lampu dia tinggi. Jadi bila dia jatuhkan dia selendang tu, dia jadi perempuan, dia mengilai. Itu selendang dia nak kasi saya. Bila saya dah dewasa gini baru saya tahu. Saya mengira, jadi kalau saya capai tu selendang saya dapat. Jadi selendang tu kalau takut saya pasal saya lari naik bukit tu. Kalau dapat selendang tu apakah mungkin ialah. Saya ada pengalaman tentang sahabat saya. Ini nak tanya, kalau dapat selendang ni, apa yang boleh buat dengan selendang tu? Apa yang mungkin akan diperolehi lah? Oh, ini kawan saya, teman saya pernah ada satu. Tapi dia pun dah arwah jugalah. Kata dia itu pelaris untuk meniaga, taruh dekat apa, dekat depa raci duit dia. Tapi pelaris saja lah. Lain daripada itu saya tak tahu lah. Tapi yang saya tahu dia cakap pelaris saja. Selendang Pontianak. Terima kasih ya. Saya terima kasih. Kembali baik. Jadi dia katakan memiliki selendang, makhluk tersebut boleh melariskan perniagaan. Sejauh mana kebenarannya? Dengar Ria 897. Bersama dengan saya pada pagi ini, kita ada Encik Sidik dari Hogang. Apa khabar Encik Sidik? Baik, Alhamdulillah. Encik Sidik ada pengalaman ke? Apa yang nak diketengahkan? Ini patah nak tanya pendapat lah. Dalam sebelas bulan adik perempuan Sidik meninggal dunia. Dalam bila saya dengar ini KT kan, kadang ada dapat bau-bau, tiga macam yang bau, kadang tapi bukan satu kali lah. Kadang bau kumian, kadang bau bunga, kadang bau apa tu, berpati lah, yang macam mifua tu. Bau pacai? Bila itu bau, saya pernah tanya pendapat lah, orang cakap, boleh jadi kalau pihak adik pihak roh balik lah. Tapi, bila bau, saya pergi dekat dapur dalam gelap, tak ada nampak apa-apa. Sampai sekarang lah, saya pun heran lah, dalam 4 bulan lebih. Kadang dia punya bau datang, kejap tu hilang. Nak tanya apa tu eh? Mungkin kita tanya dengan siapa yang saja yang dapat. Yang tahu lah. Terima kasih ya. Terima kasih Cik Sidik. Baik, kita teruskan dengan pengalaman selanjutnya. 6691897. Ini daripada
Mana ni? Daripada Kak Nam kata, KC, Kak Nam ingin ketengahkan satu pengalaman. Tapi yang ini dialami oleh anak kakak lah. Kakak ada seorang anak lelaki bernama Haziq. Anak lelaki kakak ni sejak dia masuk perkhidmatan negara, dia suka berlari-lari anak waktu petang, waktu malam. Dan pernah beberapa kali dia nak jogging lah, berlari-lari anak pada waktu malam. Kakak menegur lah. Kakak kata, tak bagus tau jogging malam-malam. Lagipun anak kakak ni, Casey, suka sangat jogging dekat satu kawasan. Di Hogang ni ada tempat jogging lah, tempat berlari-lari anak. Di tepinya merupakan sebatang sungai. Sungai ini bercantum dengan kawasan Sungai Punggol. Jadi kalau Casey mungkin pernah ke sana, tempatnya memang menyeramkan, khususnya pada waktu malam. Walaupun ada lampu dekat jogging track, tapi memang sunyi dan menakutkan. Kakak pernah tanya dan dia kata dia jogging tempat tu. Jadi kakak pun menegur, tak baik tau tempat tu, mama rasa lebih baik kau janganlah. Kalau nak kau pun jogging kat bawah blok sudah. Tapi dia kata situ best, sunyi dan tempatnya sejuk. Kakak pun biarkanlah. Jadi setelah beberapa hari, kakak perasan yang dia tak keluar berlari-lari anak pada waktu malam lagi. Pada mulanya ingatkan, kakak ingatkan dia dah penat. Tapi dah masuk hampir sebulan, Casey, dia tak berjoging walaupun dia ada masa lapang. Kakak pun bertanya dan kemudian dia pun menceritakan tentang apabila dia berada di salah sebuah kawasan lah. Ini dekat Hogang yang diceritakan ini berlaku. Sedang dia berlari-lari anak, di situ ada bangku tempat duduk. Pada mulanya dia nampak ada perempuan sedang duduk di bangku A, misal katalah Dia jogging naik ke atas lah menuju ke arah ke arah Punggol. Kemudian satu lagi bangku tempat duduk, dia nampak ada perempuan yang sama sedang duduk. Kemudian dia jogging lagi dan dia nampak wanita yang sama sedang duduk dekat satu lagi bangku. Dari situ dia terus berhenti dan meremang bulu roma. Kata akak kita ni, bila anak dah perasan ada sesuatu yang tak kena, dia dah masuk dalam sangat dan jauh sangat. Nak patah balik agak jauh, terpaksalah dia naik bukit keluar menuju menggunakan jalan raya utama dan terus lari pulang ke rumah. Bila kakak dengar kisah anak kakak, kakak pun kata, itulah mama cakap kau tak nak dengar. Bila kau dah kena, baru kau tahu. Terima kasih, Casey. Selamat malam. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mensahkan kebenarannya. Hello. Hello, siapa tu? Yusof Ibrahim. Silakan. Ini pengalaman dari kawan saya. Tapi waktu itu dia sedang buat kerjanya, saya. Matahari pun sudah terbit dan waktu itu sedang maghrib. Nanti pun ketika 9 dah memberi faiz ke pintu lah. Bila dia jalan, kakinya tercakup kepada patung Cina, patung-patung yang patung gemuk, yang patung tumah. Patung tu pun terjatuh kat lidi. Lidi tu pun tengah berapi dan jatuh, api dia terpadam. Dan Latif pun terkejut, dia pun terus lari lah. Dia cuma hanya nampak patung yang gemuk-gemuk, patung kucing lah. Dan mulanya dia ada apa-apa terjadi pada dia. Terus, tapi setelah di rumah dia perasan tiga cap jari yang panjang dan besar di kaki dia. Lebam dan pedih katanya. Esok hari dia pun macam merasa tak sedap. Badan dia pun rasa panas. Keadaan dia pun tak begitu baik lah. Dia tak makan, dia tak nak buat apa-apa pun lah. Pada malam tu dia sering pekik-pekik dan berpuas sendiri kisih. Apabila ibunya buka pintu, terampak muka yang hodoh dan gelap di bawah katil sedang tengok ke arah ibunya. Terkejut dan terpekik Ibu Latif. Dan segera dia pun panggil bantuan lah. Dan suatu ustaz datang membaikkan keadaan Latif. Dapat tahu makhluk yang telah dilanggar patung itu berikut Latif telah langgar. Terima kasih ya. Terima kasih. Baik, kita teruskan dengan pengalaman-pengalaman anda. Masa tidak mengizinkan, saya harus tutup tirai dan terus bersama dengan kami, Ria Insomnia. Misteri Jam 12.